Ini ya. Ada yang beratun, ada yang enggak. Ini ya. Sudah. Apa itu Pak Joni? Jarum kan? Jarum ya? Iya. Iya kan? Iya. Sudah putus. Oke. Ya. Pelan-pelan Pak Joni. Di lidah ya? Iya. Iya. Sasaran pohon. Mangga ya? Pohon mana Pak? Pohon mangga ini. Oke, mangga ini. Ya, tahan ya. Ya. Sudah? Sudah. Mana Pak? Kita cari. Oh ini. Ya. Pegang. Sudah lah. Iya. Gak apa-apa ini saya pegang. Saya lepas ya kacanya. Oh. Oke. Di mana Pak Joni waktu itu demonstrasinya? Di Jakarta. Di depan, di hadapan siapa? Dia kan panglima sama teman dulu panglima sama Faru. Ya. Jenderal Sumitro di Surabaya, Kokamtib nih. Panglima Kokamtib dulu ya. Waktu ini demonstrasi juga. Demonstrasi juga nih, ini malas apa? Paku ini. Paku ya. Nah, ini saya diwawancara Pak Mitro kan. Iya kan? Kelihatan? Kelihatan. Iya kan? Ah ini Panglima Armada 7 sama Cina. Pak Joni, pengalaman apa yang paling Bapak ingat selama berperang untuk Indonesia? Dwi Kora. Apa saja yang terjadi waktu itu? Waktu Dwi Kora, waktu terjadi itu saya kontak sama tentara Inggris. New Zealand, Gurkha ya, terus Malaysia, Singapura enggak, mereka hanya setelah ketangkap saya diserahkan kepada mereka. Jadi saya kontak senjata tuh sama tentara Inggris, New Zealand, Australia, ya tuh sama Gurkha. Mereka juga korban banyak, ya, sampai saya kehabisan peluru. Waktu dirawat, waktu itu komandan saya kena. Dia nembak, saya nembak ke sana, dia nembak ke sini. Tau-tau kena ininya. Ya sudah, nggak bisa bawa. Suruh saya tembak, tinggal. Kemudian, Pak Joni? Ya, teruskan. Jadi kontak, sudah kontak, nah keruan. Jadi saya dikejar helikopter, dikejar anjing juga, tentara juga. Gitu. Sampai saya di hutan itu, ya itu sampai, tadi ditulis di surat kabar 4.5 tahun itu kan. Sampai kehabisan peluru, apa makan pun saya survival, jadi apa adanya ya, makan daun-daunan kayak apa itu, sampai nanas apa, saya jatuh sakit waktu itu. Jatuh sakit, saya ketiduran, saya ketangkap, karena peluru sudah habis, badan sakit, kena malaria waktu itu. Saya pas ender gini, tahu-tahu disergap. Ya sudah, tidak bisa apa-apa sudah. Ya masuk sudah. Ya. Sempat ditahan berapa lama? Saya waktu itu diironasi siang malam. Jadi pagi, siang malam terus diironasi. Sampai tidur pun tidak bisa ya. Ditanya awalnya apa, tentara bukan. Saya bilang tetap bukan. Akhirnya juga ketahuan saya bahwa saya tentara. Saya dipukulin lah ngaku. Akhirnya saya ketahuan saya tentara. Ya, terus disidang,